Oke, kita punya satu ban baru ya, satu ban baru di mana ini baru launching kemarin, Orseum EXP Sport ya. Kembangannya seperti ini ya. Kembangannya pattern outsetnya seperti ini ya. Outsetnya seperti ini, insetnya seperti ini. Dan ini kita bandingin sama Axelera M51 Sport yang sudah lama keluar. Dan ini seperti kalian tahu di konten-konten kita yang kemarin, Porsche dan Axelera ini satu pabrik ya. Jadi kalian nggak usah bingung, karena memang sama-sama dari elang perdana tire. Ya. Nih, elang perdana tire. Sama-sama. Nih, pabriknya sama, elang perdana tire juga. Pabrik di ya, Citer Bogor. Ini baru kemarin baru launching ya. Dan ini benar-benar yang bikin rame. Mungkin dari kalian ada yang penasaran gimana perbandingannya. Kalau perbandingannya mutlak ke sini ya. Oke. Bannya itu tapaknya lebih benar-benar ngotak ya. Tidak ada nih, ya kayak gini banget nih, kotak banget. Sedangkan dengan 651 Sport, nah, kalian lihat nggak di sini kayak ada, masih nggak terlalu kotak. Jadi di sininya tuh masih ada lengkungan. Ini juga masih ada lengkungan. Tapi ini benar-benar ngotak, lengkungannya dikit banget. Nah ini langsung jatuh, nih. Ya langsung jatuh. Sedangkan ini kan kayak gini kelihatan. Bahkan kalau di kayak gini kelihatan ya. Dan traksi yang seperti ini tadi traksi umum ya, ini semi slick, dua-duanya semi slick, tapi yang ini cenderung lebih bagus ya. Biasanya ini lebih, nah, kalau dia traksi mungkin kalian ngira ini lebih enak ya, tapi kalau seperti model seperti ini juga buat kecepatan tinggi, buat genangan air juga masih bisa masuk. Yang membedakan apa lagi? Yang membedakan itu di treadwear-nya. Treadwear itu komponnya ya. Kalau 651 Sport itu di treadwear-nya di, nah ini, treadwear-nya di 200. Bahkan 651 Sport ada yang di 100 itu buat balap. Jadi itu komponnya lebih empuk. Ya, jadi kalau 200 empukannya hampir ini ya, tingkat treadwear-nya. Sedangkan kalau ini treadwear-nya itu di 300, bedanya itu ya, traksinya A, temperaturnya A. Kalau yang ini sama, traksi A, temperatur juga A ya. Jadi kalau secara kasat mata kelihatannya seperti ini ya, tapi kalau sisi harga gimana? Kalau prices yang keluar dari pabrik itu lebih murah dibanding sana dengan ukuran yang sama ya. Selisihnya ya nanti cek di harga pasaran aja. Biasanya kalau barang-barang baru seperti ini laris manis nih. Apalagi kembangannya lumayan bagus kalau dilihat dari samping. Gimana sih kalau dari samping? Ya. Kayak gini. Nah, kan lebih apa, lebih bagus yang itu ya. Lebih kelihatan sleek malah ya, kalau itu masih ada gulat-gulat. Oke, itu perbedaan dari Axelera 651, ini produk lama, sama yang sport. Oke,